Itu dia, setia anak Malaysia. Setia anak Malaysia. Bangga kan? Kita suka dengar-dengar lagu-lagu Pratutik di pagi hari ini. Sesuai lagi untuk kita menyambut kurang dari seminggu untuk hari kebangsaan. Bila you sebut suka dengan lagu Pratutik, anak saya selepas sekolah dia buat, maaf cerita pasal anak sebab anak kecil. Anak saya bila sekolah dia start buat perarakan Hari Merdeka untuk taska kan. Dia keliling taman, balik rumah, dia tengok telefon ke dia tengok, dia tak nak dengar lagu lain. Boleh tak dengar lagu Tangga 31? Duduk Tangga 31. Hari-hari pagi petang malam. Benda tu dah berjaya menyerap dalam diri anak kecil kan. Nak marah pun baguslah sebenarnya kan. Duduk Tangga 31. Okay. Cukup dulu bercakap pasal 31 Ogos dan sebagainya. Kerana kita nak tumpukan juga tentang satu program dinamakan Program Kurban dan Khidmat Masyarakat Tiga Negara. Maklumlah kita kalau boleh kita nak membantu pada negara-negara majoriti yang ada masyarakat minoriti Islam, khususnya di Kemboja misalnya kan, atas dasar kesedaran orang kata membantu sesama Islam dan juga misi kemanusiaan ini sendiri. Maka mereka ini adik-adik daripada Persatuan Brigit Sukarelawan UITM Puncak Alam ini membuat satu program korban. Betul. Sebelum ni kalau program korban ni banyak NGO yang buat. Tapi ini bila student atau pelajar mahasiswa yang buat, kita sangat wow. Okey, kita bawakan dua mahasiswa, seorang lagi pegawai. Tapi bila duduk sekali ni macam sebaya kan, muda pegawainya. Kita ada Encik Nur Hisham Hussein, penasihat Persatuan Brigad Sukarelawan UITM Puncak Alam. Dan juga di sebelahnya kita ada Muhammad Firdaus Nasruddin, pengarah program. Dan di sana yang cantik manis ya, ada Izzah Aliyah Aznam, merupakan ahli persatuan ya. Saya suka bila tengok mahasiswa umur dia mesti 20-an, 20-an. Awal 20-an. So kita orang dah 30-an dah. Dah setara, dah setahap lagi. Okeylah. Tak apa, saya penghujung 20-an tapi dah nak masuk 30-an. Okey, saya dah masuk 3 series. Okey, terima kasih. Okey, baik, kita cakap pasal korban dan khidmat masyarakat tiga negara. Minta penasihat dulu cakap boleh? Boleh. Okey, penasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami ucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak Selamat Pagi Malaysia menjemput kami bagi membincangkan topik projek yang kami akan laksanakan, iaitu korban dan khidmat masyarakat tiga negara. Projek ini adalah merupakan projek inisiatif daripada persatuan kami, Brigad Sukarelawan UITM Puncak Alam, di dalam melaksanakan aktiviti korban yang kami akan laksanakan pada 31 Ogos, minggu depan hingga 4 September di tiga buah negara, iaitu Vietnam, Kemboja dan juga Malaysia sendiri. Dan akan melibatkan seramai dalam 30 lebih sukarelawan yang akan turut serta di dalam projek ini. Ini juga merupakan satu kerjasama bersama dengan pihak I4U, pihak juga CMIA, Cambodia Muslim Intellectual Alliance, dan juga dibantu dengan sokongan Pusat Zakat UITM Shah Alam sendiri lah. Dan juga penaja-penaja yang banyak membantu kami lah dalam melaksanakan projek ini. Kedua sendiri bagaimana sebagai pengarah pada program ini sendiri melihat cetusan idea untuk turut serta dalam melibatkan para mahasiswa sendiri kan? Kita tengok mahasiswa ni, kita perlukan tenaga-tenaga muda ini sendiri untuk melibatkan diri dalam aktiviti sebegini. Sebelum tu, idea ni idea penasihat ke idea pengarah? Anda sendiri? Sebenarnya idea-idea ni datang daripada ahli-ahli kami. Kami bentang kepada penasihat, so kami berbincang bersama-sama, so tercetuslah idea. Mula-mula kan orang selalu buat korban dekat Vietnam, dekat Kemboja saja kan. Tapi sekarang kita buat kelainan sikit, kita buat tiga negara, Kemboja, Vietnam dengan Malaysia. Dalam masa tempoh 31 hingga 4 September tu. Maksudnya orang yang sama akan ketiga negara ataupun ada satu grouping dekat Malaysia saja. So kami akan bergerak dua negara lah, Vietnam dan Kemboja. So ada satu grup yang daripada ahli persatuan akan berada di Malaysia lah. Fidaus bagaimana? Negara mana? Saya Kemboja, Vietnam. Kemboja, Vietnam. Tak nak ada Malaysia, dia pergi negara. Sama-sama. Ikut juga. Sekali. Dia orang pandai. Kalau kita tengok memang satu trend yang agak agresif lah. Orang kata mengadakan korban di negara luar berbanding dalam negara sendiri. Mungkin disebabkan kerana di sana kosnya lebih murah atau bagaimana? Jadi kos dekat sana, kita pergi ke sana pun kos melibatkan banyak kos jugalah. Tapi so kita mampu mencari dana-dana luar seperti UITM, I4U dapat membantu dengan pihak zakat UITM dan juga daripada ahli-ahli kami sendiri yang memberi sumbangan dan juga bersyarah. So
sebanyak membantu jugalah. Bila tuan penasihat sebut 45 peserta nanti? 30 lebih lah. 30 lebih lah. Itu semua sukarelawan ataupun? Sukarelawan daripada mahasiswa dan mahasiswi UiTM Puncak. Okey, baik ni. Inilah mahasiswinya yang kita buat hari ini. Seorangnya. Macam mana, Ezah, pembebitan anda dalam program ini? Sebenarnya masa awal perancangan program ni memang kami dah plan secara teliti apa pembahagian tugas yang perlu dilakukan. Macam Firdaus sendiri dia perlu selesaikan tugas-tugas dia. So nak cakap pencegahan idea tu memang kurang berlakulah dalam dalam melaksanakan aktiviti ni. Cuma saya sangat sokong aktiviti pelajar ni sebab saya dulu saya di UiTM pernah jadi MPP juga. Tapi bila sebelum saya join IPF program, saya punya CGPA sangat turun. Tapi bila dah join, CGPA kita semakin naik. Maksudnya kualiti masa yang sedikit tu sangat best. Mahasiswi di UiTM, bila join banyak program ni rasa terjejas tak pelajaran? Sebenarnya tak pun, berdasarkan pengalaman saya lah. Aktiviti yang kita lakukan ni di luar waktu kuliah. Jadi kita boleh membahagikan masa untuk pelajaran dan juga untuk aktiviti kemahiran lain lah. Tapi pengalaman tu mahal kan? Pengalaman tu ya mahal. Dia penting sebab saya rasa bagi saya lah. Untuk kerjaya kita akan datang, dia akan develop kita punya self confidence, kita punya teamwork dan sebagainya. Tengok, self confidence. Nampak kan? Macam Richard sendiri melihat untuk program ini, mungkin lokasinya telah pun dipilih, telah dispesifikkan bagaimana? Dah memang ada Ricky tak tempat-tempat yang pergi untuk nanti? Di Vietnam kami akan buat projek korban dekat rumah Anor di satu rumah anak yatim di situ. So kami akan buat korban kambing di situ. Dan lepas hari kedua hari haji, kami akan ke Kemboja di perkampungan Tuol Pongro Chenang kampung Chenang dekat Kemboja. Dan alhamdulillah lah kami mendapat apa tu, masyarakat membeli bahagian setakat ini sebanyak 18 ekor lembu. 18 ekor lembu. So, di dua negara ke semua? Di Kemboja. Kemboja saja 18 ekor. 18 ekor dan juga kami juga melaksanakan projek wakaf perigi lah. So sebanyak 7 buah perigi akan kami buat di sana di Kemboja. So seperti yang kita maklum, di Kemboja memerlukan bekalan air yang bersih. Pembinaan wakaf perigi itu secara tidak langsung dapat membantu penduduk kampung di situ lah. Kalau kita tengok gambar ni Firdaus, ini masa tengah nilai. Yang ni wakil pada Siam Ayah lah, wakil Kemboja. Alhamdulillah. So kami ada perbincangan. Dia sebenarnya kita nak bawakan program ni ke TV sebab kita nak galakkan lagi mahasiswa-mahasiswi berani untuk mencipta program, menganjurkan program sebegini. Sebab akhirnya manfaatnya dapat dirasai oleh rakyat yang memang memerlukan bantuan. Dan juga you all semua pun akan dapat pengalaman yang sangat best. Pengalaman Firdaus mengarahkan ataupun mengendalikan program sebegini. Boleh cerita sikit lah apa kekangannya, apa cabarannya? Cabarannya first dia dari segi dana lah, yang kita tekanan mencari dana. So kita minta kelulusan dari pihak UiTM sendiri untuk mendapat, untuk meminta surat sumbangan dekat luar negara untuk minta dekat sana lah. So apa lagi? Itu cabarannya lah. Apa yang seronoknya? Apa yang anda rasa wow, program ni sangat best? Yang sangat best ni sebab kami akan bertemu dengan apa, orang-orang Kemboja, Vietnam. So kita akan kemungkinan kita akan belajar depa punya kebudayaan depa. Bila dia keluar depa tu sorry, tak dapat kontrol lah. Tak apa. Daripada macam mana kita berinteraksi lah dengan masyarakat-masyarakat di luar sana. Kita akan tengok culture dia macam mana dengan kita. Perbezaan yang berlaku. Mungkin akan bertemu juga dengan NGO di sana juga kan. Bertukar idea dan sebagainya. Kada orang awam mungkin mereka nak turut serta, bagaimana kalau mereka nak menyalurkan sumbangan? Kepada sesiapa yang ingin menyumbang sebagai keperluan asas ataupun wang tunai. Boleh melalui saya ataupun penasihat kami ataupun boleh ada laman follow kami punya Instagram bridget.sukarelawan.palam ataupun Facebook kami
Brigade Sukarelawan UiTM Puncak Alam. Brigade Sukarelawan UiTM Puncak Alam. Okay. Alhamdulillah. Okay. Tapi masih lagi terima ke sumbangan sebab dan apa gini? Sumbangan masih terima. Terima lagi lah. Bahagian korban tu dah ditutup. Dah ditutup lah korban. Sumbangan dalam bentuk wang tunai dan peralatan masih kami terima. Peralatan pun terima? Peralatan sebagai macam pakaian, pakaian terpakai. Kami terima lah. Okay. Oh, anda semakan bawa pakaian tu ke sana? Ya. Dan mungkin ada aktiviti lain di sana juga. Mungkin ada orang kata dari segi untuk, dari segi elemen pendidikan lah juga kita bagi. Untuk mahasiswa di sana, apa aktiviti yang ditekankan? Pendidikan, kita more kepada LDK. Dan dalam kumpulan. Dan aktiviti kita mau kepada aktiviti yang mau kepada Melayu masyarakat, dan aktiviti yang mau kepada Malaysia punya macam tinting. Suka rakyat Malaysia. Suka rakyat. Kita bawa ke sana. Tinting. Pergi Batu Seremban. Congkak dan sebagainya. Mesti bawa ke sana kan. Bukan setakat itu je. Kami juga mengadakan macam pemeriksaan kesihatan untuk penduduk-penduduk yang ada di sini. Siapa yang periksa? Kami student yang student yang berkelayakan. Kami akan buat pemeriksaan kesihatan. Belajar akan apply apa yang diorang belajar pada komuniti. Ini pelajar perubatan. Dia pelajar saya sains kesihatan. Sains kesihatan. Belajar lain pula. Kan mereka aplikasikan apa yang mereka belajar tu kan. Dengan komuniti lah. Jadi mungkin kalau kita lihat persatuan Brigade Sukarelawan Puncak Alam ini, UiTM ini baru 2 tahun ditubuhkan. Jadi mungkin apa lagi aktiviti-aktiviti lain yang mungkin akan dianjurkan untuk masa akan datang ini selain daripada program-program sebegini? Okey, kami sebenarnya dah plan untuk kami dah buat kampung angkat dekat kawasan Kampung Bukit Cerakah. Kampung angkat. So sekarang ni next plan kami, kami akan buat macam school attack dekat kawasan sana, dekat sekolah Bukit Cerakah. Itulah. Dan baru-baru ni kami buat puasa tu, kami telah buat bubur lambuk bersama dengan kampung angkat kami. Alhamdulillah. Tengok Zera dia mana kampung angkat. Zera ada adik angkat. Kampung angkat. Okey, baik. Bagaimana pegawai di UiTM sendiri ya tuan melihat potensi mahasiswa-mahasiswi kita dalam menghancurkan program-program sendiri ini? Okey, saya nampak ianya merupakan satu kelebihan pada mereka. Mahasiswa dia bukan tertumpu hanya dalam bidang akademik sahaja. So dalam aktiviti-aktiviti luar dari bidang akademik, secara tidak langsung mereka didedahkan dengan apa tu, nilai-nilai soft skill seperti berinteraksi, berkomunikasi terutama dengan masyarakat luar yang ini tak dapat di dalam semasa mereka di dalam kuliah. Betul. So satu lagi macam Fidos ni mungkin melahirkan sikap kepimpinan dia dalam mengendalikan projek ni. Sebab dia telah berperanan sebagai ketua. So ianya mungkin memberi pengalaman terutama dalam bidang kerjaya mereka bila mereka keluar nanti lah. So sangat bagi benefit lah pada mahasiswa dan mahasiswi lah. Betul. Saya sangat setuju sebab bila dah kita berkejaya kan, inilah pengalaman berharga yang anda akan temui pada masa akan datang. CGPA, keputusan di kertas itu perkara yang penting juga. Tetapi ini nilai-nilai kepimpinan sebegini sangat penting. Terima kasih banyak Fidos, Izzah, terima kasih banyak tuan, terima kasih banyak. InsyaAllah doakan selamat berjaya. 31 pergi ya? 31 balik 4. Raya kat sana lah. Raya sana. Raya merdeka sana. Ada bawa bendera. Bawa bendera Malaysia ya, merdeka kat sana tau. Ya, boleh. Okey. Raya kat sana, menangislah nanti ni. Selamat pagi Malaysia.